sangkaan yang akan disangkakan kepada mereka, terutama ini ya, kepada Ustadz Yahya Waloni, yaitu pasal 28 adalah pasal karet gitu, bisa ditarik ulur. Kenapa demikian? Itu jadi ada pihak lain yang bukan dari Ustadz Yahya Waloni yang kemudian menyebarkan informasi ini. Bapak Faisal Yusuf Nasution ini adalah seorang pengacara. Jadi mungkin pemirsa sekalian yang ingin. Saya lebih menarik sebenarnya kita membandingkan kasusnya Ustadz Yahya dengan si Kosman ya, Kosman bin Sunet ya. Jadi saya rasa tidak tepat apabila ini disangkakan kepada Ustadz Yahya Waloni kan. Ada niat dia untuk melakukan penistaan agama. Pertama dari nama dia sendiri. Nama dia itu Kosman ya. Tapi dia buat di channel YouTube dia Muhammad KC. Ada unsur kesengajaan. Salah satu unsur kesengajaan yang kita dapat identifikasi adalah dia membuat channel YouTube sendiri, dia bermonolog sendiri, dia cuap-cuap sendiri. Tadi masalah si KC tadi ya, saya di dalam menilai video-videonya KC ini, mens rea dia, ya, niat jahat dia itu ada memang. Itulah indahnya Al-Quran. Ya, Al-Quran telah memberikan rambu-rambu bagi kita tentang tata cara kita berdakwah. Ya. Tentang bagaimana kita memberikan dakwah kepada orang-orang. Jelas di Al-Quran ada, jangan kita mengolok-olok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah SWT. Baiklah saudaraku semuanya, pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi ya, yang mana di dalam diskusi ini melibatkan dua orang praktisi hukum ya, dan dipandu oleh Ustaz Edi Paraitno, yang mana topik yang dibahas tentang kasus yang masih viral sampai hari ini, yaitu atas penangkapan Ustaz Yahya Waloni dan juga si Kosman bin Sunet ya, atas dugaan penistaan agama. Nah, bagaimana nanti pendapat kedua orang praktisi hukum ini melihat kasus kedua orang yang sekarang masih dalam proses penyelidikan ya, dan tentunya prosesnya akan terus berlanjut sampai pada akhirnya nanti ada keputusan pengadilan terhadap kedua orang ini. Nah, untuk itu mari kita simak bersama ya bagaimana pendapat kedua orang pakar hukum ini. Namun sebelumnya tentunya saya mengucapkan terima kasih ya yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like serta di share. Begitu juga kita dukung ya khususnya channel Ustaz kita Edi Paraitno channel ya. Dan juga channel-channel lainnya untuk terus menyiarkan Islam guna membenteng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak Faisal Nasution. Waalaikumsalam Pak Edi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini gimana kabarnya ini Pak? Di Bandung apa di mana ini sekarang? Kebetulan saya lagi di Bandung, saya tinggal di Bandung Pak. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Yonatan Andar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Gimana kabarnya Mas Nandar? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini lagi anu Pak, jadi Pak Faisal ya. Jadi ada kejadian yang sangat beruntun ini, dan dua-duanya juga masalah penistaan agama. Kalau kita melihat perkembangan di dunia media saat ini itu kan sangat luar biasa. Orang bisa dengan mudah membuat channel, orang dengan sangat mudah membuat sebuah media massa untuk memberitakan sebuah informasi ya. Dulu saya kuliah di jurnalistik Pak, jadi saya memahami betul apa itu hukum-hukum jurnalistik ya. Dulu itu susahnya minta ampun orang membuat berita, mendirikan kantor berita dan sebagainya, apalagi membuat sebuah berita. Karena apa? Karena kalau sebuah lembaga tidak hati-hati dalam menyiarkan sebuah informasi, itu bisa dibrandel atau ditutup medianya. Dan itu akan sangat kesulitan. Tetapi untuk saat ini, lagi booming-boomingnya media ini membuat informasi sebebas-bebasnya, ini kayaknya pemerintah Indonesia juga sangat kewalahan membendung informasi semacam ini. Karena apa? Karena semua orang bisa dengan mudahnya membuat media. Semua orang bisa menciptakan sebuah kantor berita dan itu tanpa izin loh Pak. Bahkan sekarang kita dibanjiri dengan berbagai macam informasi, baik itu yang benar, baik itu yang abu-abu, ataupun yang hoax. Bahkan masyarakat saat ini tuh kesulitan untuk membedakan mana berita-berita yang benar, mana berita-berita yang hoax, dan berita-berita yang semi ya. Dan ini kalau satu orang untuk masalah yang sensitif ya, untuk masalah sensitif satu orang bisa membuat berita yang menyindir-nyindir masalah agama-agama tertentu dan orang itu tersinggung, itu bisa saling lapor. Dan kasus ini sebetulnya bisa menjadikan sebuah pelajaran buat kita antara karena ini dua kubu yang sering berhadapan yaitu Islam dan Kristen. Karena kalau agama lain kita tidak pernah bersinggungan. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu sudah menyinggung agama sebelah. Di sana diceritakan juga banyak nabi-nabi mereka dan juga kelahiran Isa atau Yesus. Dan puncaknya ini akan sangat terus bersinggungan dan sampai hari kiamat pun itu tidak akan bisa berhenti. Jadi apalagi media ini sekarang dipakai orang-orang untuk berdakwah, saling singgung, menyinggung. Nah ini masalahnya Pak. Kalau saling singgung-menyinggung dan satu orang sudah tersinggung dan saling lapor, ini mungkin nanti kedepannya pihak kepolisian akan sangat kewalahan ini. Nah, saya tidak akan membahas ini lebih panjang biar pakarnya nanti yang berbicara di sini. Kita melihat sebuah kasus ini, Pak. Jadi kasusnya MKC, kemudian kasusnya Bapak ya Ustadz Yahya Waloni, bahkan ini mereka juga akan membidik juga Abdul Somad, karena di sebuah ceramahnya beliau juga menyinggung-nyinggung masalah di salib itu ada jin kafir. Nah, kemudian karena MKC juga menyinggung-nyinggung masalah jin, nah, mereka juga akhirnya menghubung-hubungkan. Ustaz juga menyinggung-nyinggung menuduh Tuhan saya ini ada jinnya. Nah, saling lapor akhirnya Pak. Padahal kalau kita lihat di YouTube itu, waduh, sudah ratusan channel yang semacam ini, bahkan saling ejek, saling sindir. Dan ini kedepannya ini bagaimana? Nah, gimana dari sisi hukumnya? Kalau dulu saya kuliah hukum itu pasti pusing Pak, baca pasal-pasal. Jadi kita akan bahas secara ringan-ringan saja supaya pemirsa ini juga tidak terlalu pusing juga dengan masalah hukum-hukum ini. Kita bahas secara sederhana, masyarakat juga mengerti begitu. Silakan Bapak, mungkin yang Bapak Mas Yonatan Nandar dulu ya. Ini kelihatannya Pak Yonatan belum siap menampilkan wajah ini. Monggo Mas Yonatan. Iya, iya. Iya, saya masih berantakan. Misalnya nanti saya perbaiki dulu performan ininya, penampilannya. Mohon maaf ya Pak Edi sebelumnya. Bismillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya aturkan terima kasih kepada Pak Edi yang telah memfasilitasi kami berdua untuk membahas sesuatu yang sekarang lagi booming ya. Dan saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bang Faisal. Terima kasih, ini adalah senior saya. Ini adalah inspirasi saya
Kenapa inspirasi? Karena beliau ini praktisi hukum yang kemudian juga mempunyai giroh keislaman, sehingga tak jarang saya lihat berinteraksi juga di dunia ini ya, perdialogan, Masya Allah. Berbicara tentang apa yang terjadi saat ini, terutama mengenai kasusnya Ustadz Yahya Waloni, bahkan tadi Pak Edi sempat menyinggung juga ya, mengenai akan dibidik juga Ustadz Abdul Somad atau UAS. Nah, sangkaan yang akan disangkakan kepada mereka, terutama ini ya, kepada Ustadz Yahya Waloni, yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, sungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, kemudian juga 156A ya, KUHP. Pasal 28 ayat 2, saudara, yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Kemudian pasal 45 ayat 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antar golongan atau SARA ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Masya Allah. Ini adalah pasal ya yang disangkakan kepada Ustadz Yahya Waloni. Namun ada pras. Jadi menurut saya pasal undang pasal 28 ayat 2 zungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE ini adalah pasal karet gitu. Bisa ditarik ulur. Kenapa demikian? Sebetulnya saya berpendapat ya, sebagai ahli hukum, sebagai praktisi hukum, Ustadz Yahya Waloni tidak bisa dikenakan dengan pasal ini. Lah kenapa? Dari prasa, setiap orang yang dengan sengaja. Nah ini ya, entry point yang harus kita breakdown, yang harus kita garis bawahi, dengan sengaja. Sekali lagi saya bacakan, atau saudara-saudari sekalian bisa membuka ya, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Coba perhatikan diksi perdiksinya. Setiap orang dengan sengaja. Dengan sengaja. Nah, permasalahannya ketika berbicara tentang kasus Ustadz Yahya Waloni, apakah Ustadz Yahya Waloni ini adalah dengan sengaja beliau melakukan hal ini, yaitu dengan mengupload di channelnya, di YouTube, atau di mana. Nah, faktanya nggak seperti itu. Jadi, ada pihak lain yang bukan dari Ustadz Yahya Waloni yang kemudian menyebarkan informasi ini. Jadi, nggak bisa dikenakan, Pak Ustadz Edi Frayitno, Ustadz Yahya Waloni dengan ayat ini. Dari diksi saja sudah jelas, ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak, artinya ada unsur kesengajaan dari yang bersangkutan. Masalahnya, Ustadz Yahya Waloni maupun Ustadz Abdul Somad tidak ada unsur kesengajaan. Kenapa? Yang menyebarkan informasi tersebut bukan dari diri mereka sendiri, artinya pihak eksternal. Sebetulnya ini adalah ketika beliau-beliau ini berceramah di kalangan internal, ya, jadi untuk konsumsi internal saja di antara umat Islam ketika mereka berceramah, berdialog, cuma sayangnya ada yang memvideokan, kemudian tanpa izin mengupload, inilah yang bermasalah, dan ini nggak bisa dikenakan, karena nggak ada unsur kesengajaan dari yang bersangkutan. Saya rasa kalau kita membaca
pasal 156A KUHP pun demikian, ada diksi dengan sengaja dan tidak ada unsur kesengajaan dari Ustadz Yahya Waloni maupun UAS dan lain sebagainya. Saya rasa itu tanggapan ya atau opini dari saya sebagai praktisi hukum, sebagai ahli hukum dalam menanggapi apa yang terjadi saat ini kepada Ustadz Yahya Waloni yang sekarang sedang ini ya dan dilakukan penyidikan, dan insya Allah kita akan menampingi beliau apabila memang diperlukan gitu. Terima kasih, demikian itu saja Pak Ustadz Edi tanggapan saya. Lebih lengkap, lebih jelasnya senior saya Bang Faisal akan menjelaskan lebih lanjut ya terkait hal ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Nandar ini ya. Jadi sedikit informasi ya. Bapak Faisal Yusuf Nasution ini adalah seorang pengacara. Jadi mungkin pemirsa sekalian yang ingin membutuhkan bantuan beliau bisa segera dihubungi beliau. Linknya tak saya taruh di bawah ya. Jadi di sana ada profil lengkap Bapak Faisal Yusuf Nasution. Beliau ini menangani berbagai bidang, baik itu hukum pidana, hukum tata usaha negara, masalah sengketa-sengketa, baik itu sengketa pilkada dan sebagainya, juga termasuk hukum perdata. Jadi di link tersebut sudah saya siapkan ini, Pak. Jadi supaya teman-teman muslim yang membutuhkan bantuan ini bisa kita bantu. Apalagi ini menimpa Ustadz Yahya Waloni, walaupun beliau itu ceramahnya memang kita akui keras. Tetapi beliau ini adalah seorang mu'alaf. Bagaimanapun saya juga sebagai pembina mu'alaf itu tetap menganggap para mu'arab. Mereka juga saudara-saudara kita yang perlu kita bantu. Apalagi dalam soal hukum. Karena di Indonesia kalau ada orang bermasalah itu haknya. Haknya yang berperkara itu mendapatkan bantuan hukum. Kalau yang bersangkutan tidak mampu bisa dibantu oleh negara. Bahkan ini kalau menyangkut masalah teman-teman muslim itu, apalagi beliau adalah seorang mantan, jadi kita tim pengacara muslim itu siap Pak ya. Bapak Yahya Waloni juga sudah saya hubungi dan ternyata beliau juga mengatakan insya Allah beliau juga masih ada pengacara-pengacara yang siap mendampingi. Dan juga sudah saya tawarkan pada Pak Yahya Waloni kalau membutuhkan pengacara lagi, saya juga mengajukan Bapak Faisal juga sudah siap beliaunya untuk mendampingi Bapak Ustadz Yahya Waloni. Demikian Pak Faisal, monggo silakan dilanjut. Tadi Pak Mas Nandar sudah mengatakan bahwa kasusnya ini berita. Kalau di NKC itu dia sengaja membuat channel untuk menjelek-jelekan. Sedangkan kasusnya di Ustadz Yahya Waloni atau di Ustadz Abdul Somad sekalipun, itu adalah saat beliau ceramah, kemudian di tengah-tengah ceramah di intern muslim, ini ceramahnya di intern kita ya, di masjid atau diundang gitu ya. Kemudian ada seorang peserta yang merekam, kemudian mengupload, dan akhirnya menjadi ramai. Padahal itu konsumsi intern, itu harusnya konsumsi intern. Tetapi sekarang ini sangat kesusahan, Pak. Bahkan orang sholat Jumat pun, otik ceramah itu juga ada yang videokan, dimasukkan YouTube. Jadi akhirnya konsumsi yang harusnya intern tertutup itu akhirnya tersebar kemana-mana. Nah ini yang salah siapa? Sebetulnya yang waktu yang pengkhotbahnya ini, penceramahnya itu beliau tidak menginginkan ini disebar di luar. Karena ini khusus hanya kita intern ya. Kalau intern kan gak masalah, kita mengatakan Injil itu palsu dan sebagainya, itu intern kan ya. Meskipun di gereja juga sama. Mereka intern memasani kita juga gak masalah, tetapi bedanya NKC itu khusus loh. Jadi dia membuat channel, bahkan mengundang teman-temannya bikin live. Dia menghina, menyadur-nyadur Al-Quran dan juga hadis-hadis dan dengan tafsir-tafsir yang sangat ngawur gitu, bisa kita lihat bersama-sama di channel-channelnya. Silakan Bapak Faisal Nasution. Baik Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nandar dan juga para pemirsa di channelnya Pak Edi. Saya lebih menarik sebenarnya kita membandingkan kasusnya Ustadz Yahya dengan si Kosman ya, Kosman bin Sunet ya. Karena ini jelas akan kita dapat memberikan perbandingan. Karena yang dikatakan oleh
Pak Nandar tadi di pasal 28 ayat 2 dan di pasal 45A ayat 2 itu jelas sekali ya. Di sana berbunyi setiap orang dengan sengaja tanpa hak. Nah, pertanyaannya yang disampaikan oleh Ustadz Yahya itu saat beliau mengisi ceramah Tabligh Akbar ya, yang jelas-jelas itu bagi kalangan internal umat Islam sendiri. Ya, beliau tidak punya media sosial. Ya, karena di contoh penerapan pasal di atas itu, apabila seorang menulis ya dalam jaringan sosialnya, mengajak melakukan provokasi terhadap suatu suku agama tertentu, bermaksud untuk menghasut atau melakukan tindakan anarki. Menurut hemat saya, pasal itu bisa disangkakan. Nah, tetapi di sini ya Ustadz Yahya Waloni menyampaikan itu di depan internal kaum muslimin, yang di mana memang di dalam internal umat Islam, di dalam agama Islam, tidak ada kitab suci yang betul-betul suci selain Al-Quran. Itu sudah jelas. Jadi tidak mungkin orang ceramah mengatakan, oh semua kitab suci sama, sama-sama dari Tuhan. Tidak mungkin seperti itu. Ya. Permasalahannya, kalau ada orang yang menguploadnya, orang yang menguploadnya itulah yang harus dikejar. Karena dia mengupload itu apakah sudah izin belum ya dengan Ustadz Yahya. Ya kan, apakah izin tidak dia dengan Ustaz Abdul Somad? Kan seperti itu. Nah, yang disampaikan Ustaz Yahya Waloni itu dalam perspektif hukum Islam, dalam perspektif agama Islam itu betul. Tiada kitab suci yang lebih sempurna selain daripada Al-Qur'an. Semuanya tidak sempurna, hanya Al-Qur'anlah yang otentik, kan seperti itu. Nah, di dalam pasal 156A ini saya lihat di dalam, saya baca yang disangkakan ini melalui media ya, termasuk juga media-media CNN, ya, Tribun, dan lain sebagainya. Yang disangkakan itu pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A ayat 2, dan juga 156A tentang penistaan agama. Nah, 156A tentang penistaan agama ini sebenarnya muncul tanda tanya di pasal tersebut, karena di pasal 156A tidak memberikan penjelasan kriteria untuk dapat dikualifikasi suatu perbuatan sebagai penodaan agama. Ya, orang mengatakan misal seperti ini, ya kan, kelompok A mengatakan itu penodaan agama, sementara kelompok B mengatakan tidak. Itu di pasal 156A. Khususnya dalam kasus Ustadz Yahya, dia menyampaikan di lingkungan Islam. Beda dengan Ahok. Ahok kemarin dia bukanlah kapasitasnya sebagai ulama, bukan juga kapasitasnya sebagai umat Islam, tetapi dia mengkoreksi tentang kitab suci Al-Quran. Itu jelas offside-nya di sana perbedaannya. Ustadz Yahya, apa yang disampaikan beliau? Beliau juga sebagai mantan pendeta, beliau juga mengerti tentang kitab-kitab dia terdahulu dan dia sampaikan di kalangan umat Islam. Dan ini seharusnya, ya kan, menjadi bahan diskusi bagi kita bersama. Menjadi bahan diskusi apa yang disampaikan Ustadz Yahya Waloni ini. Memang, di dalam ajaran agama Islam, telah saya katakan tadi bahwasannya, tidak ada kitab suci yang sempurna kecuali Al-Quran. Ya. Itu keyakinan umat Islam. Menurut pasal 29 UUD 1945, itu jelas dikatakan bahwasannya setiap orang boleh di dalam pasal 29 UUD 45 itu untuk menjalankan keyakinannya. Itu keyakinan kami umat Islam. Al-Quran adalah kitab yang suci. Jadi saya rasa tidak tepat apabila ini disangkakan kepada Ustadz Yahya Waloni, kan? Menurut saya seperti itu. Karena beda kasusnya dengan kasusnya Ahok. Ahok kemarin dia ujuk-ujuk ceramah kepada orang, ya, pada saat mau kampanye pilkada, dia menyampaikan yang seperti ini, menurut dia yang dia bukan ahlinya, itu jelas offside. Tapi kalau Ustadz Yahya berbeda. Ustadz Yahya menyampaikan sekali lagi hanya untuk kalangan umat Islam dan dia tidak mengupload ceramah-ceramah beliau di YouTube ataupun media sosial. Nah, saya seharusnya juga merasa prihatin juga zaman sekarang ini apabila kita melihat media sosial. Banyak sekali sekarang ini memang yang dialog-dialog antar agama ini tidak merekatkan hubungan di antara kedua agama, Pak Edi. Seharusnya dialog-dialog antar agama ini bisa merekatkan, ya kan,
hubungan di antara kedua agama ini, Kristen maupun Islam. Yang kita cari dialog itu pembelajaran, ya. Yang kita cari ialah pengetahuan tentang agama Islam maupun agama-agama lainnya. Bukan kita saling menistakan. Nah, tetapi kalau saya lihat di dalam kasusnya MKC ini jelas sekali, ya. Jelas sekali ada niat dia untuk melakukan penistaan agama. Pertama, dari nama dia sendiri. Nama dia itu Kosman, ya. Tapi dia buat di channel YouTube dia Muhammad KC. Jelas kalau menurut saya ini penghinaan, mengolok-olok nama baginda Rasulullah. Ya. Dia membuat statement, ya kan, yang menimbulkan rasa permusuhan. Seharusnya dia paham kalau dia dialog antar agama, ya buat aja macam Pak Edi kan, mualaf kan, namanya Edi Prayitno, jelas. Ya kan, macamnya si siapa lagi? Yang lainnya, yang teman-teman yang Kristennya, buat aja seperti nama-nama yang betul-betul nama dia. Ini kan dia, di dalam YouTube dia pun, nama di channel YouTube dia pun, Muhammad Kece, itu maksudnya apa kan? Itu jelas sekali itu menghina nama Rasulullah, kalau menurut saya seperti itu. Karena nama dia itu Kosman, sesuai dengan apa yang disampaikannya, apa yang disampaikannya di YouTube dia, yang minta-minta sumbangan itu, nomor rekening dan sebagainya, itu kan jelas nama dia kan? Kalau Muhammad Kece ini kan jelas ini mengolok-olok nama Rasulullah. Ya menurut saya seperti itu, Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Faisal Nasution. Jadi memang betul ya apa yang disampaikan Bapak Faisal tadi. Jadi untuk masalah agama, untuk masalah media, saya juga menyerukan pada teman-teman semua, baik apologet Muslim maupun apologet Kristen, kita wajib berhati-hati ya. Apalagi kita bermedia, bermedia itu bukan bebas sebebas-bebasnya, tetapi bebas yang bertanggung jawab. Boleh dialog, boleh lah. Kita dengan Kristen sering dialog, bahkan saya di Yayasan Abdullah Wasan Foundation sering kali mengadakan dialog darat di Universitas Muhammadiyah Malang, di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Surabaya, Gresik, bahkan di Jakarta ya. Dan itu langsung kita berhadapan dengan pendeta, kita dialog, dan dialognya itu akademis, itu tidak apa-apa, dan lingkupnya juga di kampus. Jadi sebagai kajian ilmiah, tadi Bapak Faisal sudah mengutarakan bahwa itu sebagai kajian, apalagi seperti Bapak Yahya Waloni juga ceramahnya juga untuk intern sebetulnya. Tetapi karena ada yang mengupload, ya nanti tugas kepolisian yang nanti mengusut. Tetapi sebetulnya salahnya siapa? Karena waktu itu Bapak Yahya bukan untuk konsumsi publik, tetapi karena sudah dimuat di mana-mana, akhirnya menjadi konsumsi publik. Bagaimana Mas Nandar ini? Mas Nandar, siap? Ya, bagaimana? Ya, silakan dilanjut. Jadi salah satu asas fundamental ya di dalam hukum pidana itu adalah asas legalitas. Dalam hukum pidana Indonesia, kita nggak bisa dipidana kecuali ada dalil, ada dasar. Sebagaimana di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang telah ada. Artinya apa? Artinya betul bahwa Ustadz Yahya Waloni, kalau kita bandingkan dengan Kasman ya, namanya Kasman bukan Muhammad, Kasman bin Suned, ini kasus yang berbeda. Kalau KC atau Kasman ini memang ada unsur kesengajaan. Salah satu unsur kesengajaan yang kita dapat identifikasi adalah dia membuat channel YouTube sendiri, dia bermonolog sendiri, dia cuap-cuap sendiri, dia melakukan hujatan, melakukan penyelewengan, melakukan pemelintiran segala sesuatu tentang Islam dengan kesengajaan. Nah, sedangkan Ustadz Yahya Waloni tadi sudah ditanggapi oleh Bang Faisal juga, memang konteksnya berbeda. Ketika Ustadz Yahya Waloni berceramah, berpidato, menyampaikan tausiah di kalangan internal Muslim yang bukan konsumsi publik, kemudian ada orang lain, pihak eksternal yang tanpa sengaja, yang tanpa izin, yang bersangkutan tanpa izin Ustadz Yahya Waloni, kemudian mengupload ceramah tersebut
dalam bentuk video itu ke ruang publik, di YouTube lah, di mana, inilah yang bermasalah begitu. Jadi kalau kita melihat undang-undang ITE maupun pasal 156A KUHP, nggak bisa disangkakan kepada Ustadz Yahya Waloni. Dan saya berharap mudah-mudahan dengan ini Ustadz Yahya Waloni ya, harusnya segera dibebaskan ya, dan kita ikuti proses hukum yang berlaku. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa beliau juga sudah ada pendampingan dari pengacara. Kita dukung, kita doakan mudah-mudahan prosesnya lancar. Begitu Pak Edi, terima kasih. Baik, Alfinandar, terima kasih. Untuk masalah undang-undang ini ya, jadi untuk bermedia ini kita memang ada rambu-rambunya. Ada rambu KUHP, ada rambu undang-undang IT. Dan konon ya, undang-undang IT itu adalah undang-undang karet. Karena undang-undang ini bisa ditarik kemana-mana. Itulah sebabnya kapan hari ada rencana itu, undang-undang IT, yaitu terutama pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 36, dan juga pasal 45 itu akan ada revisi. Karena di sana itu banyak sekali akan membuat seseorang dilaporkan. Karena undang-undang ini bersifat lentur seperti karet, jadi tidak spesifik. Nah, untuk undang-undang IT, saya dengar kapan hari itu bahwa nantinya seseorang yang terjerat undang-undang IT itu hanya yang menyebut namanya saja. Jadi kalau kita menjelek-jelekan lembaga itu masih belum kena. Katakan kita mengkritisi lembaga DPR atau lembaga MUI itu tidak bisa dilaporkan kena undang-undang IT, tetapi kalau kita sudah menyebut nama, nah, katakan saya menghina-hina Bapak Faisal Nasution, nah bisa Pak Faisal ini langsung melaporkan saya. Itu masih direvisi ya Pak Faisal, mungkin ada kelanjutannya. Ini adalah undang-undang karet, jadi kita wajib berhati-hati bermedia karena Anda bisa terjerat dengan pasal-pasal ini. Tidak menyenangkan, rasa membuat permusuhan, kemudian rasa mengolok-olok kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan SARA itu tertuang di dalam pasal 28 undang-undang IT ya, bunyinya semacam itu. Jadi untuk yang masalah kristolog-kristolog Islam atau masalah apologet-apologet Kristen itu wajib berhati-hati. Karena semua orang bisa dianggap membuat dia tidak senang. Membuat ketersinggungan antar agama, ketersinggungan ras, dan sebagainya. Jadi ini adalah batas abu-abu yang sangat tipis ya, membedakan mana itu menista, mana itu mengolok, dan itu memang sangat tipis sekali, dan makanya saya katakan undang-undang ini bisa dimanfaatkan sebagai undang-undang karet. Jadi semua orang bisa dilaporkan karena undang-undang IT ini. Nah, saya katakan tadi di depan bahwa pemerintah memang tergagap-gagap ya, untuk menghadapi kecepatan apa itu pergantian dari teknologi manual, dari teknologi yang dulu kita baca berita lewat koran, kemudian digantikan dengan digitalisasi ya. Semua orang bisa bermedia, semua orang bisa menjadi wartawan, semua orang bisa menyebarkan berita. Nah ini, jadi pemerintah akhirnya membuat rambu-rambu. Jadi saya juga menyerukan pada saudara-saudara, para kristolog terutama ya, yang sering sekali bersinggungan dengan Kristen. Jadi kita ini nggak mungkin nggak tidak berbicara dengan Kristen, kemudian wah ini bisa-bisa batasannya tipis sekali, bisa saling lapor nantinya. Jadi kita wajib berhati-hati, batasan-batasan semacam apakah yang bisa mengamankan kita. Nah, gimana Pak Faisal ini? Jadi kalau menurut saya ya, sebenarnya dialog-dialog ini sebenarnya bagus ya. Ilmu perbandingan agama ini bagus. Seharusnya dialog-dialog ini juga dapat merekatkan hubungan antara kedua agama ini kan. Tetapi faktanya terjadi di lapangan kan tidak seperti itu. Nah, terkesan ya, mohon maaf ya, mereka-mereka itu sedang mencari apa, viewer ya, apa namanya. Ya, jadi supaya judulnya itu bombastis sehingga mereka menonton nya banyak ya. Sebenarnya itu sebenarnya tidak baik. Kalau dialog, kita di dalam agama kita pun di Al-Qur'an dikatakan bahwasannya tidak boleh kita mengolok-ngolok sesembahan mereka. Nanti mereka akan mengolok-ngolok aku, kata Allah di Al-Qur'an.
Ya, dalam artian kalaulah kita berdialog tentang perbandingan agama, ya kita dialoglah dengan santun, dengan baik, dengan bijaksana, ya kan? Karena bagi saya ini agama ini ialah pembelajaran ilmu pengetahuan masa terdahulu, masa sekarang, dan masa akan datang. Jadi sebenarnya sangat menarik sekali sebenarnya ilmu-ilmu perbandingan agama ini. Nah, kembali lagi kepada yang dibahas oleh Pak Nandar tadi, masalah si Kace tadi ya. Saya di dalam menilai video-videonya Kace ini, mens rea dia, ya, niat jahat dia itu ada memang. Seperti yang dikatakan oleh Mas Nandar tadi, namanya itu Kasman, diganti Muhammad, Kece, kan itu kan ada untuk unsur penghinaan. Sebenarnya itu yang tidak baik. Kita orang-orang kristologi Kristen yang sedang mempelajari ilmu perbandingan agama, kehendaknya setapatnya mungkin kita juga berdialog dengan santun lah, ya. Janganlah kita mengolok-olok sesembahan mereka. Tapi kalau misalnya ada yang perlu kita debatkan, ada perlu kita dialogkan. Dialog dalam membangun tali ukhuwah antara sesama umat manusia. Saya rasa seperti itu, Pak. Jadi jangan ada saling menyakiti, saling menghina, saling menistakan agama-agama apapun juga, termasuk agama kita dan juga agama-agama yang lain. Karena kita jelas di dalam agama Islam, di Al-Quran, kita tidak boleh menghina sesembahan atau menista sesembahan-sesembahan mereka. Itu aja yang perlu kita jadi pegangan, Pak. Baik, ya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Faisal Nasution. Batasan-batasan dialog itu sebetulnya di Al-Quran sudah ada rambu-rambunya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu memberikan contoh yang sangat baik sekali dalam berdialog. Karena apa? Karena Nabi Muhammad mengawali dialog ini. Karena waktu Nabi Muhammad tinggal di Madinah, Nabi Muhammad itu pertama-tama bergaul dengan orang Yahudi dan juga bergaul dengan orang Nasrani. Serempetan ketersinggungan pasti ada. Dan Nabi Muhammad sudah memberikan contoh waktu Nabi Muhammad dialog dengan utusan Najran. Nabi Muhammad sendirian didatangi puluhan orang yang ahli kitab. Dan Nabi Muhammad akhirnya memberikan suatu pencerahan dan dialog berjalan dengan baik. Gimana Mas Nandar? Ada tanggapan? Ya, betul Pak Edi. Ya. Ya, betul. Saya tanggapi. Selain sebagai praktisi hukum, saya juga sebagai YouTuber, kemudian sebagai kristolog muslim. Memang di dalam perjalanannya ada sesuatu yang di alam bawah sadar kita yang kadang mengenyampingkan, ya, kadang kita lepas kontrol, ya. Akhirnya ada sesuatu yang tidak semestinya kita sampaikan, ada sesuatu yang tidak semestinya kita ucapkan. Makanya ini adalah sebagai bahan evaluasi untuk saling mengintrospeksi diri kita masing-masing, untuk memperbaiki kedepannya bagaimana agar hubungan antar umat beragama ini harmonis, tidak terjadi disintegrasi sosial, dan kedua belah pihak, karena bukan hanya dari kristolog muslim ya, ada juga dari kristolog kristian juga yang melakukan hal yang sama. Bahkan bisa kita lihat itulah pemicunya. Jujur ya Pak Edi, saya katakan bahwa kami para kristolog muslim ini terjun ke dunia per-youtuban itu diawali dengan, dulu saya nggak kenal itu YouTube itu apa gitu kan. Dulu berdebat, berdiskusi itu hanya di WhatsApp ada pada saat itu. Kemudian ada link-link dari pihak sebelah yang dikirimkan, yang kemudian sangat masif sekali menghina Islam. Disitulah akhirnya kami meng-counter. Jadi pada mulanya itu adalah defend kami, hanya untuk meng-counter, hanya untuk kemudian menjawab ya subhatan-subhatan atau fitnahan-fitnahan dari teman-teman Kristian yang banyak channel-channelnya yang tersebar di dunia per-youtuban ini. Menurut saya itu saja mengenai ini ya Pak Edi, mengenai dunia diskusi lintas agama ini harus saling mengintrospeksi dan mengevaluasi, harus saling memperbaiki begitu. Karena kalau misalnya saling lapor-melapor dari kedua belah pihak pun tentu sudah mengantongi ya data-data, fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Gitu Pak Edi.
Iya, baik-baik, Mas. Jadi jangan sampai ini saling lapor ya. Cukuplah berhenti di dua tokoh ini. Yang di bawah nanti kalau saling lapor, polisi akan sangat kebanjiran di apa itu laporan, dan pasti ini sangat membuat polisi membuat tambahan pekerjaan yang sangat panjang. Di dalam agama Islam, batasan-batasan tadi sudah saya katakan ada. Kemudian bahkan di dalam Al-Quran juga membuat ada ayatnya. Boleh berdebat, boleh. Di dalam Al-Quran membolehkan orang berdebat, bayangkan. Bahkan Nabi Muhammad sudah memberikan contoh dialog yang baik waktu berhadapan dengan kaum Najran. Apakah waktu itu kaum Najran tunduk menurut dengan Nabi? Tidak. Sampai berhari-hari mereka dialog, di puncaknya itu mereka tetap nggak percaya. Akhirnya turun ayat, yaitu masalah mubahalah. Akhirnya gimana? Kalau kamu tetap nggak percaya, ya udah kita bermubahalah. Saudara, anak-anakku, kemudian istriku, silakan kita bawa masing-masing. Istrimu juga dibawa, anakmu dibawa, kita bersumpah siapa di antara kita yang benar. Dan ternyata orang-orang dari Najran nggak berani, karena mereka dalam hatinya itu tidak menemukan kesalahan apapun apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Sebetulnya apa yang semua dikatakan Nabi itu adalah benar. Dan tidak ada satupun yang bisa dibantah oleh mereka. Sehingga mereka tidak berani mengangkat sumpah bersama-sama melakukan bermubahalah. Di dalam Al-Quran kita berdebat diperbolehkan, boleh. Ayatnya di mana? Banyak, ada di Ankabut, ada. Yaitu di Ankabut ayat 46 di sana disebutkan, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Ahli kitab ini siapa? Ahli kitab di dalam Al-Quran pasti disebut adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Di sana dengan jelas dikatakan, jangan kamu berdebat dengan ahli kitab. Apakah titik di situ? Tidak, masih koma. Selanjutnya adalah melainkan dengan cara yang baik. Nah, Al-Quran memperbolehkan kita dialog, berdebat. Janganlah kamu berdebat kalau kamu hanya untuk menghujat. Nah, itulah intinya. Tetapi kalau kamu berdebat, ingin menyampaikan syiar Islam, ya tidak apa-apa. Orang menyampaikan syiar Islam itu pasti ada bantahan-bantahan, apalagi dari orang-orang yang lebih dulu mempunyai kitab suci. Waktu itu adalah kaum Yahudi dan Nasrani ini merasa dirinya orang pertama yang memiliki kitab suci itu. Sebelum Islam ada, sebelum Al-Quran ada, mereka sudah membaca kisah-kisah Nabi Adam, kisah-kisah Nabi Ibrahim, kisah-kisah Nabi Daud, kisah-kisah Nabi Ibrahim dan sebagainya, kisah-kisah Nabi Sulaiman. Kemudian tiba-tiba Islam hadir, Al-Quran hadir, kok tiba-tiba kalian membicarakan Nabiku? Nah, itu loh intinya ya. Jadi di Al-Quran itu mereka disebut dengan orang-orang yang terhormat, ahli-ahli kitab. Bayangkan, di dalam Al-Quran pun masih menghormati mereka. Al-Quran masih menghormati mereka, dikatakan beliau mereka-mereka ini adalah ahli-ahli kitab. Jadi kita dalam berdialog pun harus meneladani kisah Al-Quran ini dan juga teladan dari Rasul. Kita berdialog yang baik. Sebetulnya kita ini meneruskan risalahnya Nabi, kita berdialog. Dialog itu sampai zamannya Nabi, sampai hari kiamat nggak mungkin habis. Karena masing-masing mempunyai misi. Yang tidak punya misi itu orang Yahudi. Orang Yahudi nggak mau menyebarkan agamanya di luar darah Yahudi. Tetapi orang Kristen dan orang Islam itu masing-masing punya misi. Akhirnya bersinggungan. Bersinggungan ini sampai hari kiamat nggak mungkin bisa selesai. Tetapi kita sebagai umat Muslim sudah dikasih rambu-rambu di dalam Al-Quran, berdebatlah boleh, berdebatlah, tetapi dengan cara yang baik, tidak boleh mengolok-olok. Ayatnya adalah gak ada, jangan kalian mengolok-olok sesembahan orang lain melampaui batas, karena mereka akan menghujat Allah. Nah ini terbukti saudara-saudaraku, karena mereka merasa sakit hati, Nabi Tuhannya dihujat-hujat, akhirnya mereka menghujat Allah dengan berlebihan. Nah, kalau kita merasa ini kita sebetulnya melanggar rambu-rambu Al-Quran, kita rem ya, jangan sampai menghujat. Nanti mereka menghujat melebihi batas. Demikian, mungkin Pak Faisal ada yang ditambahkan lagi, silakan Pak. Itulah indahnya Al-Quran. Al-Quran telah memberikan rambu-rambu bagi kita tentang tata cara kita berdakwah. Ya. Tentang bagaimana kita memberikan dakwah kepada orang-orang, jelas di Al-Quran ada, jangan kita mengolok-olok. Tetapi yang dikatakan oleh Pak Nandar tadi juga, saya juga bisa dipahami bahwasannya ada satu channel YouTube dari pihak Kristen yang sengaja memang membombardir, ya kan,
dan juga memanggil-manggil katanya-katanya itu murtadin-murtadin, saya tidak paham, yang sengaja mengolok-olok tentang syariat Islam, ya. Banyak sekali, ya, wajar-wajar saja pihak-pihak kristologi sepertinya Pak Nandar dan kawan-kawan juga bereaksi. Itu sah-sah saja dan wajar-wajar saja. Tetapi saya bilang kepada kawan-kawan kita yang kristologi ini, kalaulah kita ingin menyampaikan bantahan-bantahan, saya juga ada beberapa yang saya sampaikan juga bantahan-bantahan, tetapi kita sampaikan dengan santun. Kita lihat perbedaan kita dengan mereka. Ya, kita jelas di Al-Quran ada tata caranya berdakwah. Ikuti aja panduan-panduan yang ada di Al-Quran itu, selesai. Al-Quran itu semuanya sudah finish. Ya, semua hukum di Al-Quran itu ada, hukum pidana, hukum waris, ya, hukum tentang kita berdakwah, hukum ekonomi, semuanya lengkap. Jadi biarkan mereka menyerang, ya, kita balas dengan cara-cara yang ada dalam Al-Quran, yang telah diajarkan di dalam Al-Quran. Jadi saya rasa kalau kita pegang sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran, insya Allah kita tidak akan pernah lari daripada rel yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu, Pak. Iya, iya. Bagaimana Mas Nandar, ada tambahan? Betul-betul, Pak Edi. Saya tanggapi. Kalau di dalam Islam memang sudah ada rel, sudah ada regulasi, regulasi mengenai bagaimana tata cara berdakwah, bagaimana tata cara menyampaikan. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran maupun nas di dalam hadis Rasulullah SAW untuk menyampaikan Islam dengan ketidakbenaran. Tetapi Al-Quran menyatakan di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idati lil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah, penuh kebijaksanaan, wal mau'idati lil hasanah, dengan pengajaran yang terbaik, dengan pengajaran yang paling baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah, berdialoglah, berdebatlah dengan cara yang paling baik. Makanya ya, Islam ini sungguh indah. Semua lini hidup dan kehidupan itu tersentuh oleh Al-Quran, itu tersentuh oleh Islam. Bagaimana tidak? Ketika kita menyeru manusia kepada Islam, harus dengan kebijaksanaan, bukan dengan paksaan. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Akan tetapi qad tabayyana rusdu minal ghayy. Nah, itulah koridor, itulah aturan, itulah jalan hidup, itulah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah bagaimana cara dan bagaimana metode di dalam menyampaikan kebenaran. Untuk menyuruh saja dengan kebijaksanaan, untuk mengajar saja dengan kebaikan, dan berdebat pun, nah ini, bahkan berdebat pun dengan cara yang paling baik. Saya mau bertanya, agama mana, kitab suci apa yang kemudian mengajarkan prinsip-prinsip kebaikan semacam ini? Setahu saya hanya Al-Quran lah yang kemudian menyampaikan tentang prinsip kebaikan ini di dalam menyampaikan ajarannya. Begitu Pak Edi, sangat jelas sekali. Ya. Baik, terima kasih. Dan bisa saya tambahkan? Iya, monggo silakan. Ya. Saya dengan si Kasman ini, ya, atau si Kace ini, memang saya sudah melihat, mencoba mencari siapa ini manusia, kan gitu. Karena begitu tajamnya memang mulut dan lidahnya itu menghina-hina agama Islam, ya. Begitu tajamnya. Dan seharusnya saya dapat juga informasi dia ini kabarnya mantan jurnalis juga, ya. Mantan wartawan juga di Banjar, saya pun tidak tahu. Seharusnya kalau dia itu mantan wartawan, ya, Pak Edi juga mantan wartawan, itu diatur kan wartawan itu ada kode etiknya, Pak Edi, kan? Menyampaikan betul, ya. Kode etik jurnalistik, menyampaikan itu dengan cara-cara yang baik lah, cara-cara yang benar lah.
Ya, katanya dia menyampaikan kebenaran. Kalau menurut saya, kebenaran itu harus disampaikan dengan cara-cara yang benar. Kan seperti itu. Bukan dia menghina kitab suci umat Islam. Kan seperti itu. Karena yang kedua juga ini saya lihat ini dia ini orang Pangandaran dan juga telah menimbulkan banyak masalah juga di Pangandaran ini, ya. Dia juga pernah mengajarkan aliran-aliran yang menyimpang dari agama Islam dan kabarnya juga katanya dia pernah menyuruhkan juga mendapat wahyu di Goa Jepang, saya pun tidak tahu ya, tapi itu perlu juga di cross check. Katanya si MKC ini mengajarkan ajaran sesat dan dia menerima wahyu katanya di Goa Jepang ya, dan setelah itu dia diusir dari kampungnya dan dia jual cappuccino itu di Cikarang, dia berjualan cappuccino itu di Cikarang ya. Saya pun tidak paham, tetapi kita coba telusuri. Kenapa saya coba telusuri? Apa yang membuat dia itu begitu benci kepada umat Islam ini? Toh juga dia itu hidup di tengah-tengah umat Islam. Apa yang membuat dia benci sekali kepada agama Islam ini? Saya pun tidak tahu sekali. Jadi makanya ini orang dari dulunya bermasalah, Pak Edi. Orang ini bermasalah dari dulunya. Makanya sangat disayangkan sekali lah ya dia menghina, jelas ini jelas sekali menghina dan menistakan agama Islam. Jelas sekali ini menistakan agama Islam. Dari channel YouTube, nama channel YouTube-nya saja kita jelas melihat dia itu mengolok-olok nama Baginda Rasulullah, Pak Edi. Karena nama dia itu Kasman, sesuai dengan yang dia minta nomor rekening, minta-minta sumbangan itu kan, dia tampilkan nomor rekening dan lain sebagainya. Saya rasa itu, Pak Edi. Baik, mungkin di antara pemirsa ada yang mau bergabung, kita izinkan Pak Nasution dan Mas Nandar ya. Mungkin nanti kita akan langsung masar. Jadi untuk kawan-kawan yang lagi menonton, link premiernya sudah saya share di chat ya, di chat. Silakan Anda kalau mau masuk silakan. Nanti kita akan memberi beberapa orang kesempatan untuk tampil bersama-sama dengan kita. Mungkin ada yang mau dikatakan atau mau dipertanyakan kepada dua praktisi hukum. Mumpung kita masih berkumpul dengan dua praktisi hukum yang sangat hebat-hebat ini. Ada Bapak Faisal Yusuf Nasution, beliau ini adalah pengacara yang sangat tersohor ya. Mempunyai sebuah lembaga advokat yang sangat kuat di Jakarta dan Bandung. Dan juga Mas Nandar ini yang juga saat ini lagi merintis di apa itu di pengacaraan juga. Jadi linknya sudah saya share di chat ya. Silakan kalau ada yang mau masuk. Jadi ini sangat menarik sekali. Karena apa? Karena membahas dua orang ini adalah kapan hari ya. Ini ada informasi baru. Jadi ada seorang ustadz itu malah membela MKC kak. Kemarin itu namanya ustadz. Miftah ya, tapi bukan Gus Miftah ya, yang dari Sumatera Utara gitu ya, yang diundang oleh channelnya Manubulu dan Ustadz ini Ustadz beneran ini, Ustadz beneran. Dan dalam sambutannya dia membela MKC itu, dia katakan banyak sekali di sana ada itu yang mau ingin lihat. Beritanya juga di berita-berita teman-teman juga sudah dimuat. Ada Ustadz ini membela, begitu ultimatum membela, bahkan menyamakan ini Pak, menyamakan kaburnya MKC ke sawah-sawah itu dengan disamakan dengan hijrahnya Nabi. Jadi ada Ustadz yang menyamakan MKC kabur ini disamakan dengan hijrah Nabi. Dia mengatakan MKC itu kan terancam dan sebagainya, makanya tidak apa-apa kabur seperti Nabi terancam loh. MKC disamakan dengan hijrahnya Nabi. Jadi lagi kemarin si channelnya itu mengundang Ustaz ini berbicara di channelnya dan Ustaz ini malah mendukung. Nah, kan aneh ini ya. Dan ternyata memang ya gimana Bapak Nasution mungkin dengar berita ini. Iya, jadi saya memang terkejut juga. Saya baru tahu tadi saya buat lihat YouTube ya, dan ada juga orang Ustaz dari Sumatera Utara ya. Beliau itu mendukung dan berterima kasih kepada MKC, katanya karena membuka tentang masalah kitab-kitab kuning ini kan, bahwasanya katanya itu adalah dan lain sebagainya, saya tidak mau bahas lah. Tapi pada intinya ya,
Tapi pada intinya memang kita kesesalkan juga, tetapi alhamdulillah juga di dalam agama Islam itu dikenal juga oleh ada dua ulama kan di Al-Qur'an ya. Ulama yang betul-betul sama ulama yang su, ulama yang jahat kan seperti itu. Nah, kita cukup aja berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Mana ulama yang benar-benar ulama, mana yang ulama yang ulama su yang dikatakan di Al-Qur'an tersebut. Seperti itu Pak Edi. Iya. Betul. Baik, ini ada Pak John. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Pak Edi tersendat kayaknya. Ya, suara saya bisa ya? Lancar. Ah, ya, alhamdulillah ya. Perkenalkan diri, nah saya John Jambi. Jambi itu nama daerah saya Jambi gitu ya. Jadi saya berpikir begini, ini sepertinya perseteruan ini sampai di pengadilan antara kayaknya seperti antara Kristen dengan Islam lah begitu ya, karena Yahya Waloni dengan siapa si Meme Kece, kalau saya bilang Meme Kece lah. Tapi saya tidak tahu itu apakah nanti dalam sidangnya itu gabung diperseterukan atau sendiri-sendiri gitu. Namun sendiri-sendiri, Pak. Saya berharap. Bagaimana Pak Nadar? Saya berharap nanti kalau bisa hakimnya itu ya kita nggak tahu. Kalau bisa hakimnya ya bukan dari pihak Muslim atau Kristen gitu. Mungkin ada yang dari Hindu atau Buddha. Karena bagaimanapun menurut saya hati nurani seorang hakim tuh pasti ada gitu. Tapi saya nggak tahu soalnya hakim di kita nih kenetralannya saya masih ragu-ragu gitu kan. Nah, tapi dalam hal ini saya yakin ini tidak ada kepentingan yang bermotif ekonomi. Karena ini kepentingan bermotif iman. Jadi bisa jadi ada supaya lebih netralnya, saya harap kalau memungkinkan memang hakimnya itu bukan dari pihak Islam atau dari pihak Kristen. Gimana menurut Pak Nadar atau yang lain, Pak Faisal? Terima kasih. Ya, langsung Pak Faisal mungkin mau menanggapi. Silakan. Iya. Jadi sebenarnya seperti ini, Pak, Pak ya, Pak John. Kita serahkan sajalah kepada hakim ya untuk mengadili permasalahan ini. Tapi yang seperti yang dikatakan oleh Pak Nandar tadi itu betul ya, bahwasannya apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni itu ialah konsumsi publik. Jadi beliau itu menyampaikan hanya kepada umat Islam saja, kan seperti itu. Nah, berbeda dengan yang dilakukan oleh si KC. Si KC membuat akun YouTube, nama dia itu Kotman, dia dan dibuatnya Muhammad Kece, itu kan jelas sekali ada unsur dari nama YouTube-nya saja jelas dia itu ada unsur untuk menghina kan seperti itu. Apalagi yang dia sampaikan. Ya, saya sudah bantah juga apa yang disampaikannya di channel YouTube saya ya, walaupun 7 orang yang melihat, saya enggak peduli. Yang paling penting kita telah menyampaikan apa yang dituduhkan oleh si KC itu tidak betul kepada Al-Qur'an. Seperti itu, Pak. Betul. Jadi kalau menurut saya yakinlah mudah-mudahan hakim ini betul-betul bertindak adil dan bijaksana untuk melihat kedua kasus ini secara baik dan benar. Ya. Saya tambahkan ya, mungkin dari saksi dari pihak kita, dari Pak Yahya Waloni. Itu kan Pak Yahya Waloni kita tahu dia bukan YouTuber ya. Dia berbicara dalam konsumsi tersendiri masyarakat muslim di masjid atau di pertemuan, bukan untuk umum, tetapi kan ada yang menyiarkan bagi kita tahu ya, sebagai YouTuber atau apa dia menyiarkan ke dunia maya. Nah, itu mungkin bisa dijadikan sebagai saksi dan nanti bisa diperlihatkan, ditanyakan apakah dia menyebarkan itu minta izin dengan dari Yahya Waloni ini atau tidak. Jadi itu bisa mungkin sebagai saksi yang meringankan lah bagi Pak Yahya Waloni. Saya yakin seperti itu. Hati-hati saya mengatakan Yahya Waloni ini bisa terlepas dari tuduhan seperti itu. Nah, itulah Pak yang harus dikejar oleh pihak kepolisian. Siapa yang mengupload itu di YouTube? Apa maksud dan tujuannya? Kan seperti itu. Kan repot kita ini, Pak, kalau setiap tokoh-tokoh agama berceramah, ya kan, di rumah ibadah dia, di kalangan dia, di orang memvideo, diupload di YouTube, kan repot, Pak. Semuanya jelas nanti akan bakal repot, kan seperti itu. Makanya itu yang harus kita minta kepada kepolisian, agar cepat diusut siapa yang mengupload itu, ditanyakan apa maksud tujuannya dalam mengupload video tersebut. Iya, betul sekali itu. Ya. Kalau saya lihat kemarin sebelum Meme Kece ditangkap,
dua hari sebelumnya dia ada membahas di YouTube dia, di link dia, tapi saya nggak bisa masuk. Buat begitu mereka ketawa-ketawa mengejek-ngejek hadis kita, mereka membahas hadis kita, padahal hadis itu hadis palsu yang dibahas itu. Tapi ini mereka yang inginkan itu seperti dikatakan itu semacam kitab suci. Ya, bahkan kitab kuning pun dia bilang kitab suci, kan begitu. Dia nggak tahu kitab kuning itu hanya di Jawa dipakai, di luar negeri, di Arab Saudi nggak kenal itu kitab kuning. Itu pengetahuannya gimana dia sebagai orang Islam, kan seperti itu. Maaf. Karena Pak Paul. Ya. Saya maaf Pak John, saya potong dulu sebentar. Saya telah sampaikan juga dengan berdialog juga dengan Rudy Yohanes yang selalu juga memakai hadis. Hadis ini dibukukan, ya, ditulis, ya, setelah 200 tahun baginda Rasulullah wafat. Jadi lihat pewarinya, dia dengar dari ini mendengar dari ini mendengar dari ini mendengar dari ini. Nah, tidak elok apabila hadis ini disandingkan, dikatakan kitab suci kita jelas Al-Quran. Bagi saya, Pak, kalau hadis bertentangan dengan Al-Quran, jelas hadis itu harus tertolak, Pak. Itu dia. Betul. Jadi, pewari hadis, Imam Bukhari dan lain-lainnya, di dalam sebuah riwayat juga mengatakan, kalaupun ada kesalahan daripada hadis ini murni kesalahan saya. Karena saya mewarikan, mendengar, ya kan, mendengar, kan seperti itu. Kalau ada kesalahan hadis dalam tulisan saya, murni kesalahan saya, kan seperti itu. Jadi tidak apple to apple membandingkan antara hadis sama Al-Quran, itu jauh, Pak, jauh sekali perbedaannya. Karena Al-Quran itu kitab suci kita, itu yaitu Al-Quran, kan seperti itu. Betul. Iya. Mungkin sudah cukup, Pak John, sampai nanti saya akan menaikkan lagi. Satu lagi, Pak. Pak Edi, saya lihat Pak Edi kemarin membahas tentang, tadi ya, pagi, nggak salah, si Ustadz Miftah Khoir. Aduh, saya ingat gedek sekali, saya mau masuk ke YouTube itu, nggak bisa masuk gitu kan. Nah, pertama dia mengatakan dia membela MMKC, bahkan dia katakan itu, ketika mereka itu otan-otan mengatakan ingin bubarkan MUI, dia tidak ada. Seperti ini diam saja gitu. Kok MUI dianggapnya apa? Orang itu mengatakan MUI itu organisasi Islam yang berkedok, organisasi yang berkedok Islam, hal-hal yang sangat menyakinkan hati ya gitu. Mereka mengatakan MUI. Jadi itu kita siapa itu saya nggak tahu, itu si Miftah Khoir itu ya. Iya. Iya, sebetulnya dia udah bermasalah, Pak. Udah bermasalah dengan MUI, bahkan pernah disidang di sana. Memang beliau ini, Ustadz ini punya pandangan itu sangat luas ya, sangat bebas, liberal. Bahkan beliau ini pernah dipanggil MUI di sidang di sana di tahun 2020, tetapi sudah selesai. Dan sekarang bikin pernyataan juga yang lebih sukses lagi. Sudah gitu, Pak ya? Sudah selesai ya? Saya mau ganti yang lain, mau bertanya mungkin. Nggih. Silakan ya, ada. Iya, terima kasih Pak John. Waalaikumsalam. Ini ada yang Nurmawani ya, saya nanyakan dulu ini. Baik, assalamualaikum Mas Nurmawani atau siapa ini ya? Waalaikumsalam. Oh, Ibu ya, mohon maaf Bu. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan? Masuk ya? Iya, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan saya sebagai seorang mualaf, saya ingin minta Yonatan Nandar kan sebagai hukum ya, saudara-saudara kita yang lain sebagai seorang mualaf. Saya ngerti apa yang dikatakan Yahya Waloni itu adalah sebenarnya benar. Kenapa seemosi itu seorang mualaf mengatakan ataupun membahas tentang isi Alkitab atau tentang Nabi Isa Al-Masih? Itu sebenarnya dengan karena saking perasaan hati kita yang selama ini dibodohi itu wajar. Tapi permohonan saya, kalau masalah hukum saya kurang paham, tapi permintaan saya untuk Yonatan Nandar sebagai apa ya, hukum yang pernah saya tonton di YouTube-nya, saya minta tolonglah, ataupun kepada yang lain-lain yang bagian hukum, dibantulah bagaimana untuk yang terbaik untuk beliau atau untuk Yahya Waloni. Itu aja permintaan saya. Nangis loh dengarinya. Ya, ya.
Mungkin Mas Nandar nanggapi, monggo. Masya Allah. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Ya, Ibu mau menangis itu adalah karena kita semua saudara ya. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Ketika saudaranya sakit, maka kita pun ikut merasakan sakit, bagaikan satu tubuh. Ketika kaki tersandung, maka mata mengeluarkan airnya, atau yang disebut dengan air mata, kemudian mulut mengucapkan aduh, ya. Kemudian tangan membersihkan luka yang bekas tersandungnya kaki kita. Itulah gambaran filosofis tentang kaum muslimin ya. Satu pribadi muslim dengan pribadi yang lainnya itu adalah saudara. Nah, mengenai Ustadz Yahya Waloni, kita sebagai sesama muslim, apapun yang terjadi kepada beliau, maka kita harus ikut bersimpati, harus ikut berempati. Karena dipandang di dalam sudut pandang hukum, sebagaimana pemaparan tadi dari Ustadz Edi, kemudian Bang Faisal sebagai praktisi hukum, dan saya juga sebagai praktisi hukum, tidak tepat sangkaan pasal-pasal yang disangkakan kepada Ustadz Yahya Waloni. Nah, karena beliau terbukti tidak bersalah di dalam perspektif hukum, ya, dalam pandangan kami sebagai praktisi hukum dan ahli hukum, maka kita akan gunakan hak hukum beliau untuk mendampingi, untuk membantu, untuk mensupport apabila nantinya memang diperlukan. Karena giroh kaum muslimin pada saat ini ketika beliau kemudian dipidanakan ya, sampai tahap penyidikan, itu banyak yang menawarkan, banyak yang kemudian meminta bahkan ya, dan sudah banyak sekali. Insya Allah kalau memang Ustadz Yahya Waloni membutuhkan, maka kami siap dengan keikhlasan hati, dan siap dengan rasa semangat juang, dan kami siap dengan dengan rasa persaudaraan di antara sesama muslim, termasuk dalam hal ini mungkin Ustadz atau Bang Faisal Nasution gitu. Jadi jangan khawatir Ibu, kita kawal terus kasusnya, dan kaum muslimin dimanapun berada ikut serta mendoakan sesama muslim. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, dipermudah, dan mudah-mudahan Ustadz Yahya Waloni segera dibebaskan. Terima kasih Ibu. Mungkin Pak Faisal mau nambah silakan. Intinya kita semua dengan Mas Nandar ini siap ya untuk membela Pak Yahya Waloni. Nah, tapi kemarin kita sudah dapat kabar bahwasanya beliau telah memiliki tim hukumnya tersendiri ya. Dan itu ya tidak apa-apa bagi kita ya, tapi bagi kami tetap akan mensupport ya, tetap akan mendukung dan tetap akan memantau kasusnya Ustadz Yahya Waloni ini, sehingga bisa beliau mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Saya rasa itu aja Kak Nur Mawan di situ Morang. Baik, terima kasih. Mungkin sudah selesai ya. Sudah ya. Oh iya, sudah. Baik, kalau tidak ada lagi yang naik, kita closing meeting untuk closing. Silakan langsung di closing saja. Saya serahkan kepada Bang Faisal, senior, junior mengikuti lubangnya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua tentang berdakwah yang tadi telah kita bahas. Ya, jangan ada istilahnya menyinggung perasaan-perasaan umat lainnya. Saya rasa seperti itu. Yang kedua, khusus masalah Ustadz Yahya Waloni, pada intinya kami siap untuk mewakafkan ilmu ini, mewakafkan diri ini untuk membela Ustadz Yahya Waloni. Kapanpun, bila diminta, kami semuanya siap.
Maka daripada itu, ke saudara-saudaraku umat Islam, jangan khawatir ya, tetap pantau terus, tetap berikan dukungan dan doa kepada Ustadz Yahya Waloni. Insya Allah Ustadz Yahya Waloni tabah dalam menghadapi semua cobaan-cobaan yang dialami saat ini. Mungkin ada tambahan menandar. Ya, sudah Bang Faisal. Baik Pak Edi, terima kasih Pak Edi atas undangannya. Baik, terima kasih. Mas Nadar, ada tambahan lagi? Gimana Pak Edi? Ya, Mas Nadar yang berhubung. Suara Pak Edi nggak jelas. Saya nggak bisa nyimak. Coba punya Mas Nadar timut. Ternyata mic-nya Mas Nadar. Waduh, betul-betul. Sudah saya mute Pak Edi. Pak Edi sudah saya mute. Mungkin punya saya ya. Saya tutup saja saudara-saudaraku sekalian, karena ini masih profil suaranya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Faisal ini Nasution. Saya sangat beruntung sekali kehadiran Bapak dan juga Mas Nandar. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama mendoakan teman-teman kita, baik itu Bapak Yahya Waloni, Ustaz Abdul Somad atau ustaz-ustaz kita yang lain, supaya tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Mungkin ada salah kata, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana pendapat kedua orang praktisi hukum, yaitu dari Bapak Faisal Nasution dan juga Yonatan Nandar ya, yang notabene mereka adalah bergerak di bidang hukum sebagai pengacara ya. Dan tentunya kedua orang ini tadi menyampaikan pendapat mereka terhadap kedua orang yang sudah ditangkap beberapa hari lalu, itu berdasarkan perspektif dari sudut hukum itu sendiri ya. Dan tentunya menilai kedua orang ini mempunyai permasalahan yang berbeda sesungguhnya kalau benar-benar kita simak apa yang disampaikan oleh kedua orang narasumber tadi ya. Kemudian juga saran serta pengetahuan serta ilmu yang dibagikan tadi tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua ya, terutama khususnya untuk para kristolog dan juga youtuber lainnya yang selalu menyiarkan tentang ajaran Islam yang akan selalu bertabrakan ya dengan pemahaman saudara-saudara dari Kristen. Untuk kita ke depan seperti yang disampaikan Ustaz Yonatan Nandar tadi, ini dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pembelajaran kita juga demi kebaikan kita semua ke depannya tentunya. Dan juga apa yang dikutip serta disampaikan oleh Ustaz Edi Prayetno tadi itu sangat berdasar kali ya, karena menggunakan dalil berdasarkan ayat-ayat Al-Quran di dalam permasalahan berdialog ataupun berdebat untuk mengkaji tentang suatu ajaran agama. Dan itu memang diperbolehkan, tetapi dengan cara-cara yang elegan serta terhormat ya, dan yang terpenting tidak menghina atau menistakan keyakinan agama lain. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan apa yang kita saksikan barusan dari ketiga orang narasumber tadi bisa bermanfaat serta menambah keilmuan serta pengetahuan kita semuanya. Dan akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.